Ini dia hasilnya ronde Jawa. Ini juga dari tepung tapioka 7 sendok, lalu kita tuang air panas sedikit dan pewarna rasa pandan. Kita uleni sampai kalis. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan terlalu lama menguleninnya biar enggak terlalu kenyal. Nah, ini air satu segini udah penuh. Bahan langsung dicampur gula jawa 1/4 kilo, jahe 2 ruas yang sudah dipanggang, terus digeprek biar baunya itu harum. Ada kayu manis, terus sedikit garam. Kita didihkan agak lama biar baunya itu meresap dan gulanya itu larut. Kurang lebih 10 menit udah enak, udah seger ya. Ini hasilnya. Kita goreng kacang sampai kering kecoklatan. Nah, begini cara penyajiannya, seger, cocok sama cuaca yang lagi dingin.